Zoya, Zoya, bangunlah. Zoya, bangun. Aku sudah menunggu kedatanganmu sejak pagi sehingga aku bisa memarahimu. Aku aku tahu bahwa aku tidak bisa sembarangan memarahimu apalagi di depan semua orang. Tapi tunggu dulu, kau jangan gembira dulu. Karena aku bisa melakukannya apalagi kalau kita hanya berdua. Sekarang katakan padaku. <gifat> jika kau tidak ingin menikahiku Kau harus mengatakannya pada semua orang, seperti yang telah aku lakukan. Tetapi ternyata, kau memang seorang pengecut. Kau malah menyayat pergelangan tanganmu. Jangan katakan padaku bahwa kau sangat membenciku, atau apakah ada yang salah denganku? Bukankah aku tampan, pintar, serta cerdas? Aku setuju kalau kau cantik, karena aku sendiri juga tampan. Aku pastikan sesuatu padamu, Humaira. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendikte kehidupan kita berdua. Ya, jika kau berani menyayat pergelangan tanganmu lagi, aku sumpah padamu, aku akan menikah denganmu. <laughs> hmm. Bagaimana bisa Humaira melakukannya? Dia tidak memikirkan kita sama sekali. Mungkin saja ini merupakan kesalahan kita, rahasia. Bagaimana kita bisa begitu keras dengan putri kita yang tidak bersalah? Suamiku, kau sudah melakukan hal yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan, rahasia untuk luka yang ternyata pada permukaannya saja. Tapi sekarang, kita harus berhati-hati. Tidak seharusnya kita menyampaikan komentar kasar yang mungkin bisa memicu dia melakukan bunuh diri lagi. Kau tidak usah khawatir. Humairah tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Tidak ada yang lebih penting bagi kita selain kebahagiaan dia, kan? Dan kebahagiaan Humairah adalah Ayan. Karena itu, kita harus bisa meyakinkan Ayan kalau dia harus bersedia menikah dengan Humairah. Dan aku yakin sekali, Humaira akan selalu bahagia hidup bersama Ayan. Ibu, kau sudah sadar sayang. Harusnya kau tidak melakukan ini, Nak. Apa kau tidak memikirkan bagaimana kami? Kalau kau mencoba untuk bunuh diri seperti ini, tolong maafkan aku, Bu, tapi aku tidak berdaya. Pernikahan yang dipaksa tidak akan membuat salah satu dari kami bahagia, baik Ayan maupun aku. Ibu sudah menuduh Ayan melakukan hal yang tidak benar dan memaksa dia untuk menikahiku. Jadi aku... Humaira, sudahlah diam. Kau hanya terbawa emosi saja saat ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang kehidupan itu, nak. Karena itulah kau terlalu emosional. Karena itulah kenapa kau selalu merasa... Kalau Ayah tidak mau menikah denganmu, bahkan Ayahmu sendiri tahu apa yang kau inginkan dalam kehidupanmu nantinya, sayang. Kalau yang muda tidak bisa mengartikan apa kehidupan, orang-orang tua yang harus bisa menangani semua masalah ini. Dan kami harus bisa mengambil keputusan yang sangat penting. Untuk kehidupan anak-anaknya, Ibu Humaira mencoba untuk bunuh diri Ibu, tapi Ibu, seperti kehidupan Humaira, kehidupan Ayan juga dipertaruhkan di sini. Tidak ada yang salah dengan Humaira; dia adalah gadis yang baik, tapi keluarganya sudah memaksa Ayan untuk menikahinya, dan aku menentang semua ini. Aku tidak setuju. Dia mencoba bunuh diri. Sebetulnya, apa yang dalam pikirannya? Kenapa dia melakukan semua ini? Apakah dia sudah putus asa? Biar aku yang memberitahumu. Aku akan jelaskan padamu kenapa putriku mengambil langkah drastis seperti itu. Ini semua karena kesalahan cucumu. malam itu putriku sudah dinodai. Tapi keesok paginya dia berusaha untuk berdebat dengan kami, kan? Dan dia juga dengan tegas menolak untuk menikah dengan Humaira. Setiap gadis pasti akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Setelah dinodai dan juga dihina. Tidak ada yang terjadi pada malam itu dan Humaira sudah mengetahuinya. Tapi kau dan cucumu itu tidak bisa menyangkal apa yang sudah terjadi sebenarnya. Dan kenyataan yang kita lihat, kalau Ayan itu sudah menodai anakku Humaira. Itulah sebabnya anakku ingin bunuh diri, Bi. Rahasia. Kami sudah berusaha bicara pada Humaira. Tapi dia menolak dan tidak berhenti menangis. Dia memintaku untuk memaafkannya. Apa kau dengar itu? Meskipun mengerikan, tapi dia telah melalui semuanya dengan sabar. Kenapa kau begitu yakin, rahasia? Mungkin saja ada alasan lain di balik semua ini, ya Allah. Apa cuma itu yang kau pikirkan? Bi, aku harap Tuhan memberikanmu anak perempuan. Biar kau tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang punya anak perempuan. Kau tidak pernah merasa kasihan pada putriku sama sekali. Kenapa kau mengabaikan kelakuan jahat cucumu sendiri? Bi, aku tidak pernah mengabaikan kejahatan siapapun. Tidak hanya Ayan, tapi Ibu. Demi Tuhan, aku minta tolong hentikan. Sekarang kau pergilah, aku ingin bicara dengan Ibu. Baiklah, cobalah untuk bisa meyakinkan dia. Kau pasti tahu dengan baik apa yang sudah kita rencanakan untuk besok. Aku mohon. Apa yang sudah kau rencanakan untuk besok? Nikat, apa ada acara hari ini? Tidak ada yang memberitahuku. Aku juga tidak tahu. Semuanya tiba-tiba aku diminta untuk siap-siap. Katanya keluarga Imran akan datang hari ini. Ya ampun, Ibu. Ibu ah. tidak memberitahuku kalau kita hari ini ada acara. Kita akan mengadakan upacara kunyit dan henna, kan? Kau ini bagaimana? Sebelumnya kan sudah diberitahu. Kenapa kau belum siap juga? Jangan berlebihan. Saat ini ibu sibuk sekali. Jadi ibu lupa memberitahumu. Padahal ini masalah besar, Humaira. Saat ini anak-anak bisa melakukan tanpa berdebat dengan orang tuanya. Ya sudah. Sekarang ganti pakaianmu dengan ini. Baik, aku akan bersiap. Aku benci kenyataannya kalau aku akan bertemu dengan Hasina lagi. Nikat, apa yang kau cari dalam lemari itu? Ah. Ini dia. Ini seruaninya. Ah. Karena ibu memintamu untuk memakai pakaian ini, Kak. Ibu mau aku memakai ini. Upacara ini dimaksudkan untuk nikat. Kenapa pakaianku seperti pengantin? Ibu ingin kau memakai gaun ini. Oke okay? ya ampun, apa kau tidak lihat bagaimana wajahmu? Coba kau lihat di cermin, wajahmu ini pucat sekali. Sayang, kau akan kelihatan bersinar dengan memakai pakaian ini. Nah, hmm? sudahlah, cepat ganti pakaianmu, Ibu. Ibu yakin acara ini dimaksudkan untuk nikah. Apa kau tidak percaya dengan apa yang Ibu katakan? Aku tidak bermaksud begitu, Bu. <guluh> Kalau begitu, bersiaplah. Hmm? <guluh> Kenapa aku merasa kalau ada sesuatu yang aneh? Aku cuma berharap semoga ibuku mengatakan yang sebenarnya. Eh, uh, Najma dan ibumu mana? Maaf. Aku pikir kita masih terikat. Maksudku, di Borgo. Oh... Mereka berdua pergi untuk menemui kerabat kami. Oke. Okay. Aku akan menelpon dokter untuk memastikan apakah kau terluka atau tidak. Tidak usah. Aku tidak apa-apa. Justru kau yang harus mengobati tanganmu yang luka itu. Aku tidak apa-apa. Oh iya. Aku akan ganti baju. Iya. Yeah. Kenapa kau kelihatan sangat cemas, sayang? Hari ini putrimu akan bertunangan. Bukankah kau sudah merencanakan semua ini dari setahun sebelumnya? Lalu kenapa sekarang? Aku sudah rencanakan hari ini selama setahun. Tapi aku tidak pernah membayangkan jika itu terjadi dalam keadaan seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan aku harus menutupi kesalahan putriku dan terburu-buru untuk menikahkannya, dan ini adalah keputusan yang harus kita ambil. Lupakan saja semua masalah itu, semuanya akan baik-baik saja. Sayang, penghulunya sudah datang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Tuan Sidik. Shirin, tunggu. Apa yang sudah terjadi di sini? Kenapa ada penghulu di sini? Oh, Aku lupa bertanya bagaimana dia bisa ke sini ya, Bu. Sepertinya dia menggunakan beca auto. Uh, aku tidak peduli. Untuk apa dia ke sini? Uh, pertanyaan bagus. Dia ada di sini. Dia ada di sini karena... Dia datang ke sini... Shirin, tidak usah berbelit-belit. Huh? Katakan, untuk apa ke sini? Ibu... Ibu uh, uh, Ibu kenapa kau ragu-ragu mengatakannya Ada apa? Katakan saja yang sebenarnya sirin uh, aduh-aduh sudahlah bibi kami tidak akan mengadakan pesta setelah pertunangan nikat, kan? Jadi kita adakan sekarang saja Sepertinya aku tidak mengundang penyanyi ke sini ya ampun mereka akan bernyanyi dan memeriahkan pestanya, dan kami ingin kalau perayaan ini akan diingat oleh semuanya. Ibu, apa Ibu ingin aku mengenakan ini, Bu? Ibu, kenapa Ibu tidak siap-siap? Tenang saja, Sirin. Aku dandannya sangat cepat. Aku yakin, kalau perempuan tua itu akan membuat masalah. Sebaiknya, aku harus berjaga-jaga padanya.